Seperti ketika ditemukannya jasad Nabi Daniel, utuh. Ini seorang Nabi. Lalu mereka menguburkannya. Tapi bagaimana cara menguburkannya agar tersamar? Jadi bikin kuburannya 13 lubang di tempat yang berpencar, misal-misal. Padahal yang mau dikubur cuma satu jasad. Tapi bikin galiannya berapa? 7. Lalu setelah dibuat 7 galian, dikuburnya malam hari tanpa penerangan. Dimasukkanlah jasadnya Nabi Daniel, lalu diuruk. Semua bersamaan dengan kuburan-kuburan yang lain, lubang-lubang yang lain diuruk juga. Itu upaya ulama salaf dalam rangka apa? Menutup celah agar manusia di kemudian hari tidak bersikap gulu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.